semua, Assalamualaikum. Ha, korang jangan terkejut eh. Kenapa malam ni Husna yang jadi Mami Husna? Bukan Mami Mary. Bagilah Chan dekat Husna ambil title Mami Mary malam ni. Ha. Okay. Malam ni Mami Mary sebenarnya tak sihat. Sebab gigi dia sakit. Tiba-tiba dulu lepas buat dia punya service braces. So malam ni Husna yang akan gantikan show Mami Mary ya. Hai, hai semua. Jom masuk lagi. Share, share lagi. Share. Hai, hai semua. Hai Cindy. Hai Adila. Hai Helen. Hai Ika. Hai Shatela. Hai Evini. Betul ke sebutannya ni? Hai Beth. Hai Olivia. Hai Fariha. Hai, hai, hai semua. Share lagi korang. Share lagi banyak-banyak sebab ada topik menarik malam ni Husna nak share dengan korang. Walaupun Mami Mary tak ada, Mami Husna tetap ada di hati korang. So jangan boring eh malam ni. Hai Jacqueline. Hai Helen. Hai, hai semua. Ha, share lagi, share lagi. Kalau korang nak online tu, share lah love kecil dengan Mami Husna korang ni. Malam ni kita orang cakap lebih sikit lah daripada Mami Mary kita. Ha, nak ambil tahta dia. Mana nak tahu lepas ni jadi The Siti Husna Show. Ha, gitu. Biar kita lawan Mami Mary kita malam ni eh. Hai Diana. Hai Akil. Hai Norin. Okay. So malam ni Husna nak start kita punya The Siti Mary Show. Malam ni kita punya tajuk apa eh? Tonjolkan spark dalam diri anda. So, apa yang korang faham? Tonjolkan spark dalam diri anda. Ha. Siapa yang tahu tu jawab sikit sebelum kita panggil kita punya tamu undangan malam ni. Husna nak tahu apa maksud tonjolkan spark dalam diri korang? Dalam diri anda tu. Ha, apa yang korang faham dengan maksud tonjolkan spark dalam diri? Ha, macam Husna sekarang, Husna tengah menonjolkan spark Husna di mana selama ni Husna tak pernah buat live. Ha, malam ni kita buat live. Kita menonjolkan apa yang ada dalam diri kita yang selama ni kita tak pernah tonjolkan. Ha, so korang kenalah juga. So apa yang korang faham maksud tu? Okay, so tanpa membuang masa lagi, Husna nak jemput kita punya tetamu undangan malam ni ke pentas The Siti Mary Show. Dijemput Pamela ke pentas sekarang. Clap your hand. Walaupun Husna sorang-sorang. Hai Pamela. Hai, dapat dengar kah? Jelas? Dapat dengar. Jelas tak suara Husna? Jelas-jelas, dapat dengar. Okay. So malam ni Mami Husna okay. Dadah. So jadi Mami Husna, boleh ba kau? Boleh, boleh ba. Okay. Sudah dinner kah kau? Kenapa ni cakap Sabah? Oh Sarawak kah kau? Okay tak apa. So, okay lah tanpa kita buang masa. Perkenalkan diri you siapa? Okay, hai selamat malam semua. Nama diberi Pamela Grace, anak Vincent Sikem. Berumur 29 tahun. Tarikh lahir 6 April 1991. Dilahirkan dekat Kuching, Sarawak. Dan berbangsa Bidayu. Okay, and then... Ana Wongsu daripada 3 orang dia beradik. Okay, and then lepasan diploma dalam teknologi maklumat. Dan mostly sekarang full time buat online business lah. Hai semua. Jadi tu je untuk pengenalan. You dah berkahwin ke belum? You dah apa berkahwin tu? Ke? You dah berkahwin ke belum? Tunggu untuk dilamar sejak.
Gitu. Ah, ini mesti banyak shortlisted ni. Okay, so Husna nak tanya dengan you, siapa you sebelum ni? Sebelum you join Fatpreneur ni, siapa diri you? Apa yang you buat ataupun apa pekerjaan you? Okay, saya nak share siapa saya sebelum ini. Saya adalah seorang, macam yang saya cakap tadi lah kan, anak bongsu kepada tiga orang adik-beradik. And then dari kecil, saya punya hobi lah kot. Hobi and benda yang paling saya suka adalah menari. Sebab saya mula bergiat aktif dalam bidang kebudayaan memang dari tadika lah sampai sekarang. Habis sekolah pun memang saya macam freelance lah buat untuk pergi buat show mana-mana, wedding show ataupun mana-mana show yang orang panggil lah, macam tu. Memang itu je yang saya buat. Itulah semua gambar-gambar show yang terkini sebelum PKP. Sekarang PKP memang tak ada show, jadi rindulah semua tu. Yang ni pula dengan Miss Malaysia kita, Larissa Ping pada 2018 untuk event Women's Day dekat Plaza Merdeka Shopping Mall. Sekali ada CJ lah sebab kami menyertai apa latihan tarian juga sana. Memang saya aktif lah ikut yang benda macam ni. Okay, so you just freelance dancer kebudayaan macam tu sajalah. So you tak ada macam macam dan since PKP bergiat aktif dalam TikTok. Oh, ada TikTok juga ni. Nah, dalam TikTok. Okay, so you tak ada lah, you macam kerja yang makan gaji ke apa ke, you tak ada buat lah. So you just jadi freelancer, ada budayaan macam tu sajalah. Ya, yeah, just buat tu je. Okay, mesti pandai menari ni, memang bagus. Okay, so saya nak tanya, kenapa you pilih untuk buat bisnes? Dan kenapa you pilih Fatpreneur sebagai salah satu cabang untuk you buat bisnes ni? Okay, kenapa saya buat bisnes? Okay, it start with 2009, di mana pada mulanya dulu benda yang online ini kan tidak dikenali kan. And then jenis saya ni memang melayan Facebook saja dululah, sebab masa tu Instagram 2009 belum ada kalau tak silap. Jadi focus on Facebook lah. And then saya tengok lah ada seorang online seller ni, dia jual macam baju Korean-Korean. Jadi saya pun nak belilah. Nak beli, and then bila beli apa semua tu, bila parcel tu sampai, barang tu sampai, kan selalu post laju dekat paper dia tu parcel keceriaan kan. So rasa macam happy lah dapat parcel apa semua tu, even though itu adalah dari hasil duit kita sendirilah. But then after that, bila saya seronok dengan urusan yang begitu, saya mengambil keputusan untuk tanyalah dengan seller tu, macam mana kau buat benda ni? Apa yang menguntungkan? Macam apa benefit yang kau buat sepanjang berbisnes tu lah. So dia explain from A to Z. So dari 2009, saya dah start buat bisnes, tapi bisnes campur-campur, bisnes rojak lah, tapi dengan zero ilmu. Masa tu kami gelar orang-orang yang selalu keluarkan barang, kami gelar diorang supplier lah kan. Jadi since 2009 sampai before I jumpa Fatpreneur 2019 pada 25 Oktober, saya memang buat bisnes rojak. Memang suka hati saya lah nak buat bisnes masa tu. Dengan zero ilmu yang saya tahu masa tu, supplier bagi harga agent, harga dropship, harga jual,
cara post-post apa semua, then macam tu je. Memang masa tu adalah duit, tapi duit semuanya dekat perut. Semua habis dekat perut. Untung sikit pergi makan, makan besar. Untung sikit pergi makan besar. Sampailah satu hari saya jumpa Faithler, sebab masa tu saya ada masalah rambut. As you all see, rambut saya memang berkala. Since 2000, lepas saya habis belajar lah, habis study 2018, saya habis study, saya aktif untuk mewarnakan rambut. Sebab masa tu memang saya edik mewarnakan rambut pakai yang bubble apa tu, beauty labo kah kalau tak silap, yang color pakai bubble cak, tak perlu pakai cream apa semua tu. Jadi bila dah pakai tu, Watson kan selalu buat sale, weekend sale apa. Jadi macam every week saya bertukar-tukar color rambut. And then after that, tidak dijaga dengan betul, jadi rambut pun rosak. Bila rambut rosak, masa itulah sibuk nak cari produk rambut. Jadi jumpalah Faithler. Bila jumpa Faithler, saya terus join agent tanpa panjang fikir. Saya terus join agent. Agent goal kalau tak silap masa tu 270 kalau tak silap. Saya just sign up. Duit untuk saya sign up adalah adalah untung dari bisnes rojak yang saya buat. And then after that, bila dah buat Faithler, ada satu ayat yang masa tu Zoom masa More Revolution. Satu ayat tu cakap macam kita kena fokus. Walaupun kita buatlah banyak bisnes, memang rezeki kan datang dari pelbagai direction kan, but if you focus pada satu, you will see the result macam mana. If you jual banyak-banyak but you cannot ataupun you tidak boleh buat macam satu bulan untuk amount yang besar, income yang besar, it's just a wasting your time. And then serabutlah kalau banyak-banyak sangat kan. And then start dari day one, hari yang saya sign up apa semua tu, saya berhenti buat semua and then fokus dengan Faithler je. Sebab I know something yang, you know, macam ada aura dia dekat sana. I don't know apa aura dia masa tu. Dia macam ada ting macam tu. Jadi saya pun macam, okay, I just follow this one. Yang lain so saya tinggal. Saya buang semua tu. Walaupun masih ada, saya buang semua yang previous business saya tu. Sebab dalam previous business, saya tidak diajar untuk buat SSM. Semua tu tidak diajar lah. Jadi bila dengan Faithler, macam I found this one that memang will lead me to a better and good way. Macam tu lah. Then I stick lah with Faithler until now. And saya jual Faithler saja. So masa you cakap you ada masalah rambut tu, you cakap yeah, you cari produk untuk rambut you. Betul? So, yes. Masa tu you you jumpa Faithler ni dari mana? Daripada Facebook ke Instagram? Dari Facebook. Saya search dekat Facebook. Yeah. So, bukan daripada tu saya tu ke apalah. Tidak, dari Facebook tu. Saya terus tekan yang WhatsApp tu. And then, masa tu, orang yang melayan saya, Puan Shira. Ataupun nama sebenar dia, Puan Farah. So, sampai sekarang lah saya berurusan dengan dia. So, maknanya you nampak tu, you tak ada cakap nak try pakai dulu ke apa ke. You memang terus join jadi agent macam tu lah. Okay. Sebab dia macam ada something yang, you know, ada yang macam nak rasa di telinga kita tidak boleh explain bah. Dia macam macam tu. Faham, kira macam ada satu bisikan dekat telinga you, join Faithler, join Faithler. Yes. Betul. Join Faithler. Terus okay, sign up. Terus jadi agent dia. Okay. So, kita pergi ke topik kita malam ni lah. Bagi you, boleh? Apa maksud spark yang perlu ditunjukkan dalam bisnes ni? Something that inspire you and inspire others juga. Untuk macam, I know, macam
macam orang yang baru buat business online dengan offline berbeza. I mean macam bila bila kita ada kedai dengan tak ada kedai, something different. Sebab bila kita buat online business kan majority adalah zero cost marketing kan. Jadi untuk kita nampak muncul dekat media sosial sangat senang. Means that sebab sekarang semua orang ada Facebook, semua orang ada Instagram, semua orang ada Twitter, TikTok, Migo, semua orang ada benda tu. And then kita pakai platform yang ada untuk tonjolkan diri kita lah. Sebab kita sedarkan yang kita ni bukannya artis. Kalau artis, dia pegang je satu benda, semua orang, PM, 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 mana nak dapat, mana dapat kan. But kita, we need something yang bagi benefit lah dekat orang, biar orang nampak kita. Bila orang nampak kita and know our story, know our macam susah senang kita build that business, orang akan terinspirasi dengan kita and then dia akan follow lah kita. Dia macam tu. And then untuk build trust orang, especially dalam online business, sangatlah sukar. Sebab sekarang dengan scammer apa semua kan, as you all know, Macau scammer ke apa scammer benda tu. Jadi bila kita macam diam-diam saja, orang tidak kenal kita, macam mana orang mau kenal kita lah kan? Mestilah kita kena consistently tunjuk diri kita dalam media sosial yang ada. Lebih-lebih lagi yang media sosial kita ni adalah free. Kita hanya perlu bayar internet bulanan saja. But everything is free. So this is the time for you to shine like a diamond. Macam tu. Biar kasih orang kenal kau. Macam tu lah. Tapi make sure that kita guna platform ini dengan sebaik yang mungkin. Bukan guna dengan tujuan yang tidak betul. Bagi very good vibe dekat orang, bukan yang bad-bad punya. Kalau yang bad memanglah of course orang akan membawang apa semua, but you, kalau you nak buat business, kita kalau boleh kurangkan atau tinggalkan benda yang negatif. Macam itulah, kalau ada benda yang korang macam tidak puas hati, you guys pergi keluar, duduk layan sunset ke apa, you guys need to chill lah, kita duduk luar, chill apa semua. Jangan macam you cerita everything dekat media sosial. Sebab it's not good. Kita mau dikenali, you know, kita mau dikenali sebagai orang yang memberi inspirasi, memberi manfaat kepada orang lain. Bukannya kita mau orang kenal kita melalui kecaman ke because of this, because of that. Sebab dari kecaman, kita akan dapat something yang what we call depressed. Orang akan, yalah zaman sekarang, as you guys know, depression memang satu case yang macam apa, merisaukan lah dekat Malaysia. Sikit-sikit depressed. Macam itulah. So if you want to apa, biar orang kenal you guys melalui something yang giving you good things, bukan benda yang pelik-pelik lah macam tu. Macam tu lah. Kira macam panjang pula kan? Kira YouTube, kita ni kena sentiasa in positive circle, positive vibe. Yes. Avoid to be negative. Betul. Yes. Kalau boleh janganlah. Kita bergaul pun dengan orang yang saling support kita. Support kita and then saling macam treat us like family. Macam tu lah. Okay. So, masa I nak tanya lah, masa mula-mula you buat Fatplay ni kan, ada tak macam orang downkan you ke macam, alah, tak bolehlah jalan bisnes ni, you takkan berjaya lah apalah semua. Sebab you cuba kan, sebab sebelum ni kan you cakap you buat bisnes rojak lah apa, semua campur-campur kan. So bila you dah nak stick dengan satu bisnes Fatplay, so ada tak macam orang kecam you ke apa ke, you takkan berjaya lah, you takkan sukses lah apa semua.
So itu salah satu punca juga untuk you tonjolkan sepatutnya you, betul tak? So ada tak orang yang macam itu? Memang banyak. Sebab, okay, dia macam ni, mindset banyak orang kan. Okay, if you buat business, you adalah anak orang kaya. Selalunya mindset orang. Tapi, for your information lah, my family background bukan dari kerajaan mega holdings apa semua tu yang korang tengok macam dekat TV3 kan, 27. Tidak, saya datang dari family yang sederhana, syukur dengan apa yang ada. Background family adalah government, jadi biasa-biasa saja. So, bila saya buat yang benda yang macam ni, okay, kebanyakannya memang macam kecam lah. Memang macam kau takkan pergi jauh sebab business, you know, everyone is making business. Tapi mana juga business yang macam akan berjaya. Kau jual produk orang, mana mungkin kau dapat success, really success in your life. Pergilah cari kerja yang macam minta kerja government kah, minta kerja swasta apa semua tu. Diorang memang kebanyakannya lah memang akan pandang rendah. Tapi bagi saya benda tu macam something that kebengangan lah actually, kebengangan. Sebab most of my big family kebanyakannya diorang government, and then of course tahap kepandangan rendah diorang pada orang yang tidak bekerja macam saya, just buat business, amatlah macam diorang sangat memang pandang rendah lah. Betul. Memang di tahap yang cemilijak tahapnya. So benda tu yang macam kau tunggulah, kau tunggu. Aku akan, I will prove to you something that really big that you will not expect yang aku akan buat. Macam tu lah. Kita just tampar dengan result. Macam tu. Selalunya macam tu lah. So itulah yang menyebabkan you punya percikan dalam diri you tu semakin menonjol. Since you asyik dikecam, asyik dikutuk, asyik di-downgradekan oleh diorang. Okay. Yeah. So, apa yang you rasa dan you lalui sepanjang you bersama dengan Fedplay? Berapa lama dah you join Fedplay? Dari November, 5 November 2019, officially agreement dah sampai dekat HQ lah time tu. So, I officially jadi agent. So, sekarang dah bulan 10. So rasanya dah berapa bulan lah? 11, 12. 11 bulan eh. 11 bulan lah. 11 tahun lepas sampai tahun ni 11 bulan, betul. Yes. So dah 11 bulan. Apa yang you rasa dan you lalui sepanjang bersama dengan Fedplay ni? Banyaklah, really something yang very fun sebab banyak new things yang I belajar. Of course masa revolution kan, masa revolution Februari, time tu kan saya upgrade pergi senior partner tanpa berfikir panjang, tapi saya discuss lah dengan kawan-kawan yang support I dari awal. I discuss with them bila saya dah upgrade, dah ada 101 apa semua dengan lady boss. Time tu barulah tahu apa tu magic numbers, macam mana mau guide team, how to build a team, how to grow a team apa semua tu. And then tiba-tiba berada dalam circle yang very big circle and treat each other macam family apa semua tu. So banyaklah, banyak sangat benda best. And then baru-baru ni pergi MCM lagi. And then that was the very first experience yang saya pergi belajar jauh, you know. Macam itulah pengalaman bisnes yang pertamalah saya pergi dekat Putrajaya, ambil ilmu, belajar semua. So before this kan PKP, jadi bila pergi mana-mana kelas online, dekat online je lah, virtual kan, tidak boleh pergi mana-mana. So bila first time yang HQ buat, masa MCM tu, seronok lah rasanya dapat jumpa semua
semua yang kaya-kaya berjaya, semua jutawan-jutawan semua, termasuk Lady Boss dan semua tim-tim HQ lah. Yang ni masa anniversary bulan 2. Masa ni saya tak kenal pun siapa-siapa dekat dekat tempat tu, tapi saya pergi je. Apa itu menunjukkan So I hope next year ada lagi lah ini. okey. Dan itu boleh diusulkan kepada lady boss kita, Mami Mary ya. Jangan risau. Saya Setapa harap ini, tiada PKP lagi. itulah saya pun berdoa tiada PKP itu. Takut juga. Okey. Kan. So bila you dah join Fatplan ni, walaupun you kena kecam, you kena kutuk sebab banyak family you background is government, you still keraskan hati, kentalkan hati untuk join juga, untuk teruskan juga business Fatplan ni. So saya Husna nak tanya, berapa sale you sekarang? Masa mula-mula you join Fatplan, berapa sale you? And then sekarang berapa sale you? Okay, untuk yang November dan Disember 2019, RM863.90. And then starting from February until September, RM56,955.90. Oh, banyak. And Banyak. Saya pun macam, wow. Sure, Saya pun mesti macam, saya boleh buat sampai begitu kah? So sure lah, mesti ramai kan yang mana yang kecam-kecam you dulu, yang kutuk-kutuk you dulu. Diorang macam tak terbuka mata. Diorang pun macam, dia betul kau buat sampai macam tu? Saya pun macam, ya, saya buat macam tu lah. Tak ada ke sampai ada yang mana yang kecam you dulu kan? Cakap you takkan boleh pergi jauh apa semua tu, tiba-tiba datang cakap diorang, dengan you, diorang nak jadi, nak jadi you punya friends dekat Facebook. Tiba-tiba rajin komen, tiba-tiba rajin bagi morning wish. Semua tiba-tiba. Tiba-tiba ya, setelah daripada 800, you naik ke 50,000. Lepas tu daripada you kena kecam apa semua, terus jadi macam ni. So banyak. Sebab saya jenis yang macam, actually saya jenis yang diam-diam saja. Saya diam-diam buat and bila macam HQ selalu tunjuk result apa semua tu kan, and then kan ada poster-poster apa semua tu, so diorang start dari sana lah tengok actually. Diorang macam, oh kau jual ni, kenapa kami tidak tahu sebelum ni? Macam tu lah, bukan sebelum ni kau jual macam-macam kah? Tapi kenapa kau tiba-tiba fokus satu? Macam tu lah, jadi saya pun macam, itulah. Let your silence make something yang macam wow, wow kan orang. Macam itulah. So kira diam-diam ubi berisi. Pandai diam-diam ubi berisi. So kira dia masa orang kecam you tu, you ambil kecaman tu sebagai satu, orang cakap batu loncatan untuk you. And up finally you show to them the proof that you can be success. Macam tu. Walaupun daripada 800 je, tiba-tiba you dah 50,000. Kalau I pun, I kecam-kecam you pun, I akan datang dekat dengan you. Sebab bukan untuk orang cakap nak minta duit you. Of course, I akan belajar macam mana, betul tak? So, sebab kita kita berjaya. Walaupun orang pandang kita rendah, pandang remeh, tapi kita berjaya tunjuk yang kita ni boleh sukses. Okay. Yes, so, betul. Sangat inspirasi. So sekarang ni saya nak tahu apa pencapaian yang you dapat sepanjang you join Fatplan. You dapat beli rumah ke? You dapat beli kereta ke? You dapat settlekan hutang you ke? Apa pencapaian you? Okay, firstly yang macam saya cakap tadi, of course dah buat SSM and then monthly mampu bagi parents secara bulanan lah, dibulanankan walaupun sikit tapi syukur ada bagi. Sebelum ni buat bisnes tak bagi pun and then tak terfikir pun nak kongsi dengan family sebab makan-makan seorang je, macam tu. And then dah buat SSM, dah ada account bank under enterprise sendiri and then bayar servis kereta. Yang tu spek apa semua patah dan terus
buat lah sebab ada duit dah kan. Kalau dulu kena tunggu duit parents, apa tu minta duit parents, walaupun harga dia 200 lebih kalau tak silap. And then pergi facial every 6 months macam tu, pergi facial lah. As you guys know, facial bukannya harga murah-murah kan. Lebih-lebih lagi kalau kamu orang pergi yang medi spa punya. So ada beza kamu orang pergi spa biasa dengan medi spa. Macam tu. So, so memang semua tu adalah hasil dari Fabler. Yang ni tu, ni semua tim-tim saya lah. Kira makna sekarang you setiap minggu lah buat buat facial. Mana boleh setiap minggu? Habis dulu ya, 6 bulan sekali. Sekarang ni you kena lah upgrade, buat sebulan sekali buat facial. Minggu ni you buat pedicure. Lepas tu lagi lagi. Tengok kuku you pun cantik, warna pink lagi. Ya, baru buat semalam. Oh, tahu tak masuk apa show terus buat pedicure ya? Sebab kan kalau okay, I share lah, I share tips lah untuk kita rasa confident kan. Even kuku dia boleh macam angkat kita punya confident level tu. Dia macam, yalah kuku je kan. But kita kan selalu bercakap dengan kuku-kuku sekali kan. Apatah lagi kalau kamu orang ada emas. Of course kita akan macam ni lah kan. Then orang tengok. So benda tu macam something yang naikkan kita punya confident level. Walaupun it's just a kuku. Macam tu. Yes, ini semua time NCM. Time ni lah kami orang belajar semua grooming, apa semua tu. And then yang penting, of course, sebagai yang buat business, korang kena jaga penampilan korang. Walaupun korang rasa macam benda tu remeh-temeh, aku pergi COD je pun, pakailah macam t-shirt ke apa. Tapi, itu adalah something yang bila korang pakai cantik, customer pun macam akan suka berurusan dengan kita. And then lebih selesa lah. And then nampak macam professional lah. Even though kita COD hanya dekat tepi rumah dia je kah, tepi kedai kah. Tapi penampilan memang harus dijaga. Ni sempat pergi Wisma City Mary. Okay. Dah sampai dah dekat Wisma City Mary. Harus sampai. Jauh you terbang kan? Dari Sarawak untuk sampai ke Wisma. So, apa you rasa you akan jadi dalam masa 3 tahun dari sekarang? Apa you nak jadi dalam masa 3 tahun dari sekarang? Of course, setiap yang buat bisnes kan, walaupun bermula dari rumah, ini pun dekat bilik je ni. Of course kita akan ada satu perasaan yang kita nak buka office dekat mana-mana lah. But I actually sudah jalan-jalan survey saja cari office. Manalah tahu kan. Orang kan selalu cakap berangan itu free. So yalah, kita teruskan berangan. Kita tidak tahu bilalah kita akan capai, tapi at least kita ada macam matlamat untuk kita terus berjuang. Jadi kita punya sparkle dalam diri kita lah untuk lebih berusaha. Walaupun kita baru start, but it's okay, korang boleh je pergi macam kalau kita mau buat something kan, macam kita mau memiliki something, of course kita kena macam tengoklah dulu macam tu. It's okay. Kita hanya, contohlah kita mau handbag yang mahal-mahal kan, yang harga dia 3,000 lebih ke atas. Kita pergilah dekat kedai tu. And then kita tengoklah, kita pegang-pegang, kita rasa dia apa semua tu. And then one day, mungkin next year, aku nak beli ni. Manalah tahu next year, memang korang dapat beli. Macam tu lah, berangan itu free. So firstly, memang saya memang mau ada office. Okay, ada office so that saya boleh simpan stok-stok. Sebab saya tengok pun kebanyakan yang Faithful ni kan memang bermula dari rumah.
Macam yang kita tahu, yang founder kita pun memang start dari rumah. And then, ada office apa semua tu. So, kita follow lah. Kita follow benda yang betul. Ada office, and then kalau, bukan kalau, memang aim untuk ada kereta four-wheel drive lah. Untuk kita angkut stok kah. And then, of course, kalau ada rezeki lebih, beli lagi kereta satu untuk jalan-jalan. Macam itulah. Kereta yang saya mahu itu pun yang saya dapat cakap lah, kereta idaman Honda. Itu je. Kan selalu orang cakap, kalau tengok lelaki kan, mesti mesti cari yang macam ada logo HH, korang boleh selfie dengan jam, kali dengan logo tu kan. Kalau lelaki boleh, kenapa perempuan tak boleh? Gitu. You ada satu semangat yang kuat. You tak payah hash dah lepas ni. Yang ambil tu, ada bintang-bintang tu. Tak payah hash lagi. You ambil ada bintang-bintang tu, tak payah hash lagi. Apalah orang dapat, wow. Pamela, very successful, berjaya. Walaupun start business daripada rumah, dia boleh dapat satu office, dia boleh beli merch, dia boleh bawa parents dia pergi travel. Betul tak semua situ? Okay, so last, sharekan tips you ataupun nasihat untuk semua audience kita malam ni. Apa tips yang you boleh bagi ataupun nasihat untuk diorang-diorang ni semua bangkit, kalau yang mana yang macam takut-takut lagi nak buat bisnes ni, ataupun macam yakin tak yakin, lepas tu asyik kena kecam dengan orang, kena kecam je drop tak nak buat dah, kena kecam drop tak nak buat dah. Apa you punya tips? Okay, tips simple je. Whatever that you do, you want to do, you just go with it. Korang jalan je dengan apa yang korang nak buat. Sebab bila kita memang ada passion, macam kita memang suka, kita jadikan something yang kita suka itu macam hobi. Orang, mulut orang memang tidak akan stop untuk kecam. But whatever. Suka hatilah, kau nak kecam ke apa, suka hati. As long as apa yang aku buat, I'm giving others value. Itu yang penting. Kita sebarkan manfaat kepada orang lain. Give more value to people. So, bila ada orang kecam, korang just macam, okay, thank you. So, benda tu yang akan bagi kita something untuk kita lebih macam grow. And then, business, bila kita buat business lah, contoh kita buat business, any business. Kita buat je business, korang akan tempuh satu jalan yang memang buruk, memang hodoh, memang banyak simpang alur-alur, memang tidak cantik lah perjalanan bisnes permulaan. Hanya yang kental, hanya yang memang percaya pada prosesnya, slow, lambat atau cepat prosesnya, bila kita dah tempuh proses yang buruk, kita akan lalui jalan yang memang wow. You macam tak pernah imagine that you will see something yang wow, I can do this. Actually, I can do this. Tapi kadang-kadang ada yang berhenti disebabkan kecaman ataupun disebabkan tekanan, you know. Macam bila kita berbisnes lah terutamanya, kita akan sentiasa untuk upgrade ilmu. Tanpa ilmu, kita akan stuck. Tapi untuk certain orang yang memang macam, leceh lah nak pergi kelas ni, leceh lah ni, and you will end up sana saja. Macam tu. So, bila you try new things, kita upgrade ilmu. Sebab setiap ilmu, dia ada pembelajaran dia berbeza. Jadi, bila kita sentiasa upgrade ilmu, of course, kita akan lalui setiap masalah dengan
ada jalan penyelesaian lah. Jadi you will cepatlah untuk bangkit apa semua tu. And then it's normal bila kita down. Kita manusia, kita ada perasaan, kita ada hati apa semua. It's normal untuk kita down. But it's not normal bila kita down, you give up. You think why you start. Kita kena fikir balik, kenapa aku start mula-mula dulu dan kenapa dah setengah jalan aku berhenti. Rugi, you are wasting a lot of time and a lot of money and a lot of energy. Tapi bila kita go with it, just go forward, just go, then yeah, kita akan dapat something yang satu kepuasan yang memang puas. Macam itulah. So never give up. Think why you start. Every time you want to give up, think why you start. Macam tu. Ingat big why lah, selalunya big why. Kita akan ingat big why. Oh, jangan give up lah. Walaupun you dah buat-buat-buat-buat, tiba-tiba you drop. And then suddenly, you terduduk terus. So, terus bangkit, fight balik benda tu. So, itulah nasihat untuk para penonton, untuk orang yang baru-baru nak bermula bisnes apa semua. So, jangan sesekali give up lah. Yeah, never give up. Okay, itu saja Pamela untuk malam ini. Thank you. Okay, thank you so much. Bye, stay safe. Nah, love. 'Kay, so guys, jangan lupa follow channel Telegram Tips by Siti Mary untuk tip business dan motivation. Semua ada dalam tu. Fatpreneur update terbaru, join channel Telegram Fatpreneur ya. Telegram Fatpreneur lover. So itu saja untuk malam ni. Bye bye. Assalamualaikum. Good night.